Tolong, tolong, jangan dikejar. Tolong, tolong, aduh, aduh, aduh. Rusanya nanduk, teman. Rusanya nanduk, aduh. Waduh, waduh. Kita nggak berkutik. Woi. Woi, woi. Oke, man. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video mini crab kali ini kita bakal cobain, yaitu mereview mod pack Zombie Apocalypse, teman-teman. Nah, yang mana ini adalah mod pack yang dimana zombinya itu nggak terbakar, teman-teman, ketika di siang hari. Dan juga kalau kalian mati di siang hari, kalian bakal berubah jadi zombie. Nah, tentunya itu nggak bisa dikendalikan juga, teman-teman, tapi cuma nanti bakal ngasih kayak name di atas kepala zombie itu, kalau itu adalah kamu gitu loh, teman-teman. Nah, oke, kita daripada berlama-lama, kita langsung aja coba review ya. Mungkin jika kalian suka, nanti kita bakal coba review bagaimana cara pasangnya. Jika kalian suka, mungkin nanti aku bakal coba kasih link buat downloadnya aja dulu. Jadi kalian tinggal coba aja sendiri apakah bisa. Kalau kalian suka, nanti aku bakal kasih caranya ya. Oke, di sini kita pertama kita bikin dunia baru. Di sini kita bermain survival, tapi aku aktif akan cheat dulu karena kita bakal review juga. Jadi udah seperti ini. Sekarang kita langsung aja create new world. Oke, jadi kita tunggu aja dulu. Mungkin nunggu berapa saat. Nah, di sini apa sih yang spesialnya dari Zombie Apocalypse, men? Nah, di sini kalau kalian menyerang mobs, mobs itu bakal nyerang balik. Seperti kalian nyerang nyerang babi, nanti kalian bakal diserang balik babi, babi ya. Terus kalau kalian lihat sapi bergerombol, kalian pukul, nanti sapi yang bergerombol itu bakal nyerang balik, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan juga ya, teman-teman, kita sudah masuk di sini, teman-teman. Oke, buat biar nggak ngelag, kita giniin dulu, kita puter-puter. Oke, terus kita F5 F3 kayak gini aja, terus biar nggak ngelag ya. Caranya seperti ini aja kok. Nah, udah lumayan nggak ngelag ya. Oke sih, kita aman, kita berada di tanah luas gini, nggak ada zombie. Nah, kita coba dulu, kita coba keliling. Oke, lumayan agak ngelag, bentar-bentar kita keliling-keliling dulu biar agak nggak ngelag lagi lah. Oke, di sini kita nebang pohon dulu deh buat senjata. Nanti kita bakal coba bertahan hidup dari para zombie ataupun apalah itu. Dan juga di sini kalian bisa lihat pohonnya itu bulat ya. Bentar, aku dengar suara zombie. Ya enggak sih? Oke, enggak apa-apa deh, kayaknya bukan zombie sih, teman-teman. Oke, kita hancurin semuanya, yo. Kita mau bikin senjata kan, jadi biar kita bisa bertahan hidup. Oke, lagi. Oke ya, habiskan semuanya, teman-teman. Nah, udah habis. Sekarang aku mau bikin dulu di sini. Ya, ya, ya. Terus. Oke, mantap. Ambil dulu. Oke, baru kita bikin crap table. Ambil aja. Nah, kita bikin senjata dulu deh biar bisa bertarung. Kita bikin senjata. Ya, oke. Nah, oke udah. Lihat di sini ada darahnya, darahnya 4, terus kekuatannya 1,6. Di sini ada ayam kok, ayamnya beda. Coba kita pukul. Aduh. Wah, langsung mati ya. Mana tadi ya? Ada babi hitam tadi, teman. Babi hitam. Babinya warna hitam. Nah, ini dia. Lihat. Dia bakal nyerang balik nih kalau kita ke sini. Nah, kan diserang pak gerombol babi, teman-teman. Wah, wow, 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 kita serang gerombol babi, teman-teman. Waduh, 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 waduh. Wah, kita serang para babi, teman-teman. Lihat. Waduh, 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 waduh. Oke. Waduh, parah. Parah sih dikeroyok. Oke, kita dikeroyok. Wah, kita dikeroyok, teman-teman. Lihat. Kita lari dulu. Dikejar para babi, teman-teman. Jadi kalian harus berlari di sini. Anggap saja babinya itu udah kena mutan, teman-teman. Yang mana bukan babi biasa lagi, tapi babi zombie gitulah. Oke, udah aman enggak?
udah sih. Eh, masih kejar dong teman-teman, masih kejar. Wow, ampun. Banyak sekali teman-teman zombinya. Aduh. Ya, mati kan teman. Jadi kalian di sini harus berhati-hati dalam bermain survivalnya. Nah, meskipun babi biasa ini kalau dipukul dia bakal nyerang balik ya. Oke, kayak aman sih tadi. Ini juga ada babi nih. Coba pukul ya. Oh, Maya nih nggak nyerang balik. Oh, nyerang balik teman. Lihat. Kita kalau kena pukul kita langsung kena damage ya, teman. Dan juga diserang komplotannya lagi teman-teman kita. Aduh, kita serang mulu ya. Komplotan babi ini berbahaya sekali. Ayam ini pun juga bisa nyerang balik ya, teman. Lihat ya. Kita pukul ayamnya. Bisa gak? Lihat. Dikejar ayam, teman. Tadi babi sekarang ayam. Wow, kita kejar ayam, teman-teman. Lihat. Gitu, lihat. Nah, kita kejar ayam babi. Ya, masa kita mati sama ayam, teman-teman? Gak lucu kan? Woi. Tolong. Iya, ngelak-ngelak juga sih kalau kalian bermainnya. Nah, oke, mungkin kita kasih jebakan sini aja deh. Nah, biar nggak bisa naik. Aduh, kena deh. Waduh. Wah, ampun ayam. Oke, segitu ya. Mana zombie ya? Kita nggak nemu zombie nih. Kalau kalian nemu zombie, kalian bisa itu loh. Bisa jadi zombie, tapi zombinya itu bukan seperti zombie yang bisa kalian kontrol itu loh. Cuma dia bakal nyerang kita balik gitu. Ya namanya juga zombie. Ini babi nah, sekumpulan para babi. Waduh, banyak banget. Oke, ini dia. Buat bertahan hidup. Pukul. Wih, diserang balik kita, teman-teman. Udah penuh ngelak lagi. Nggak bisa nyerang balik, ngelak. Aduh. Au, dikeroyok, teman. Dikeroyok ayam. Wah, tolong. Wah, nggak etis nih. Waduh. Ya udahlah. Nah, dari sini bakal coba review. Kita ganti ke mode survival. Ini ada emote juga, teman. Nah, di sini ada emote. Bentar. Oke, ada emote ya. Kita coba emote-nya. Face Palm. Oh, mantap. Terus ada ini juga wave. Headbang. Things berpikir, points. Terus ada salute. Terus ada clap. Ada cheers. Wave dan yes dan no. Oke, kita coba ganti mode survival dulu. Survival. Kita ganti ke mode kreatif ya, game mode C. Nah, di sini kita bakal coba review. Kita ke inventory. Di sini kita geser kanan. Di sini ada security craft technical. Lihat, di sini ada banyak. Di sini ada security craft evolution, decoration juga ada. Beta animation ya, beta animasi. Yang mana mungkin bisa bakal nyerang balik tadi. Biome of plenty, berarti lebih banyak bioma. Di sini ada familiar fauna juga. Lebih banyak faunanya juga, teman-teman. Dan juga di sini ada book habitat ya. Kalau kalian ngebunuh zombie ataupun contohin ya, ngebunuh zombie itu kalian bakal nanti dapat damage gitu loh. Oke, ferret ya. Oke, mana zombie? Ini zombie. Kita kasih nah, si Jagi ya. Sekarang kita coba taruh mouse ini. Wow. Gede banget rusanya, teman. Ini kalau kalian ketemu nih bakal diseruduk, teman. Langsung mental kalian. Oke, kita coba kill dulu. Nanti apa ada efeknya? Gak ada, aman. Terus ngedropnya kepalanya dan juga dagingnya. Kalau zombie kalian ngekill, kalian seperti ini. Hilang, enggak. Lihat, dia enggak kebakar, teman-teman. Ketika kalian bermain survival. Dan juga zombie tubuhnya bakal hancur. Dan juga bisa digesek-gesek gini. Tapi nanti bakal hilang loh. Nah, hilang kan, teman-teman. Oke, kita sekarang coba dibunuh oleh zombie kita ya. Nah, di sini kita ganti ke mode survival. Tapi sebelum itu kita kasih kasur dulu buat jadi spawn kita biar nggak jauh dari zombinya. Taruh sini. Nah, udah. Oke, jadi sekarang kita coba ke mode survival. Game mode S. Oke, kita coba lawan. Nanti kita coba
mati aja ya, nanti kita bakal berubah jadi zombie. Tapi nah itu lihat ada zombinya tambah satu, itu kita ya yang berubah ya. Dan juga zombinya itu memegang senjata kita, itu lihat gak. Wow. Mana pedang? Mana pedangnya? Pedangnya mana? Ini dia. Nah, itu dia. Oke, mantap. Wih. Itu lihat, pegang apa dia tuh, man. Itu nanti bakal ada namanya di atas. Itu bekas kita jadi zombie tadi. Itu Pental Gaming Zombie. Nah, bakal hancur. Nah, dia Pental Gaming Zombie. Dia bakal nyerang kita, teman. Jadi hancur, kita dapat dan lagi item kita kembali ya. Seperti itu. Itu adalah mod dari zombie. Tapi di sini aku lihat nggak ada zombie sih. Tapi kok kalau kalian bermain nanti kalian bakal nemu zombie yang lebih banyak ketika bermain survival ya. Maupun siang maupun malam. Oke. Okay. Apalagi kita review. Ini apa ya? Oke, nggak bisa. Oh, ini mos. Kita pukul. Wow, nyeruduk. Ampun. Jangan dikejar dong. Aman. Jangan dikejar. Tolong. Jangan dikejar. Aman. Tolong. Jangan dikejar. Tolong. Aduh. Rusanya nanduk, teman. Aduh. Waduh. Kita enggak berkutik. Woi. Oke, mantep kali kita langsung mati. Oke, teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Kalian bisa coba aja nanti bermain zombie ya. Oke, Zombie Apocalypse. Jadi, mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih menonton. Sampai jumpa di episode dengan video lainnya. Oke, selamat mencoba. Bye-bye.